Halo gengs, I'm Dila and this is my first video on YouTube. Kali ini aku coba mau unboxing oven listrik dari Sky ya, buatan Cina dengan merek OV180. Ini dia penampakan kardusnya. Kapasitasnya 18 liter, tegangannya segini nih, 220 volt. Dayanya total 600 watt. Daya atas 300 watt, daya bawahnya 300 watt. Jadi kalau kita cuma ngidupin salah satu api aja, cuma kena 300 watt aja. Aku baru mau buka nih ya. Ini aku beli dari Shopee dengan harga 408.900 langsung dari akun Sky officialnya. Kenapa aku milih ini? Karena aku nyari yang wattnya kecil. Dibandingin yang merek lain sih, menurut aku ini dengan harga segitu wattnya kecil dan nggak mahal-mahal amat. Oke, aku buka dulu ya, bentar ya. Ini udah aku buka, ovennya udah aku keluarin dari kardus. Jadi selain dapet oven, ini dapet ini nih yang buat ngambil bakinya itu, jepitan ya, jepitan oven. Dibuka pelan-pelan. Oh, ini dia. Ya itu dapat ini, kita buka dulu. Mana ini kita ini? Ini dia. Ini ada raknya ya. Kawatnya, ada baki panggangan, tadi kawat panggangan, ini baki panggangannya buat naruh di bawahnya. Lalu ada petunjuk penggunaan oven listrik. Nanti aku baca lebih jelasnya di sini. Sampai cara merawat dan membersihkannya ada, cara menggunakan oven ada, fungsi bagian oven dan yang lain-lainnya. Nanti pokoknya aku baca dulu sebelumnya. Dan ini adalah kartu garansinya untuk disimpan ya, jangan hilang. Oke, sekarang kita buka. Ini dia ovennya nih. Ini penampakannya tertulis lagi low watt 300 watt. Ini ada untuk temperaturnya dari 100 sampai 250. Lalu ada mau api atas bawah, mau api atas atau api bawah. Lalu untuk putaran yang ketiganya ada timernya, jadi dari mau berapa lama nih mau manggangnya, dari misal 10 menit sampai 60 menit atau 1 jam ya. Ini lampu indikatornya kalau nyala mesinnya nih. Oke, hati-hati permukaan panas kalau misalnya hidup. Ini sekelilingnya. Wah, kawatnya, kabelnya ini. Kabelnya aku buka dulu ya. Sepanjang apa sih dia? Oh, ternyata kabelnya nggak begitu panjang. Pendek, cuma segini doang. Sekitar 75 cm kali ya. Dibuka isinya, pegangannya. Jadi ini dari kaca. Lalu di sini udah ada kawat panggangannya, bisa dikeluarin. Kita masukin lagi. Ini dia buat api bawahnya.
ini untuk api atasnya ya, dari bahan stainless steel ini, jadi matangannya nanti merata, mudah dibersihin ya ini. Kalau misalnya ada yang jatuh-jatuh, sisa-sisa panggangannya, aku masukin lagi ya. Aku coba mau masukin bakinya. Kembali. Oke, bakinya masuk. Baki masuk. Lalu kawatnya satu lagi aku coba masukin ya. Nah, jadi kira-kira bisa 3 susun lah ya. Kalau untuk manggang, kalau misalnya cuma kue-kue kering bisa tuh sampai 3 loyang, 4 loyangan. Kalau misalnya ini ditaruh sini. Kalau misalnya masak bolu paling cuma 1 doang. Masak ayam. Oke. Sekian dulu review dari aku memperlihatkan oven listriknya dari Sky dengan merek OV180. Untuk video berikutnya aku akan coba gunain oven ini, bagaimana hasilnya ya, semoga bagus. Oke, see ya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih, bye bye.